Semua orang punya keinginan berlomba-lomba untuk memuaskan. Tapi bahaya kalau keinginan sudah tak lagi pada tempat yang semestinya, sehingga yang bukan kebutuhan pun bisa muncul ke permukaan, sampai akhirnya semua orang terjebak salah. Awas, hati-hati, kepuasan tak bertepi. Ketika itu hanya tumpukan keinginan demi keinginan. Karena itu jika ingin menemukan kepuasan diri, pahamilah, kepuasan diri bukan bagaimana memenuhi keinginan demi keinginan yang seringkali melintasi kebutuhan. Tetapi kepuasan diri yang sejati ada pengendalian diri. Jika kita bisa mengendalikan diri, maka kita akan menemukan kepuasan diri, rumusan sejati yang tak boleh lalai dalam hidup ini. Kendalikanlah dirimu, arahkan kemana yang mesti, maka puaslah hidupmu karena sejatinya. Pengendalian diri akan memberikan nilai-nilai tinggi yang luar biasa dalam kehidupan. Sehingga pengendalian diri membawa kita membangun persahabatan, pengendalian diri membawa kita tahu memilah-milah apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan, pengendalian diri membuat kita mencari apa yang kita perlukan dan tak bernafsu untuk berlebih karena cenderung merusak diri. Bukankah pengendalian diri menjadi kepuasan yang luar biasa? Karena orang yang bisa mengendalikan dirinya bisa menikmati apa yang ada padanya. Ini luar biasa. Ia tak tertarik dengan milik orang lain, tapi dia bersyukur dengan apa yang ada di hidupnya. Bukankah hal seperti ini akan memberikan kepuasan yang luar biasa? Bukan karena apa yang dimiliki atau apa yang dipunyai orang lain, tetapi bagaimana dia menguasai diri untuk apa yang dia perlukan, dan dia tidak terjebak pada keinginan demi keinginan yang tidak pernah kunjung usai. Selamat menemukan dirimu dalam penguasaan yang luar biasa. Dapatkan kepuasan diri, dan di sanalah hidup yang sesungguhnya. Selamat mencari, menemukan, dan menikmati. Bersama saya, Bigman Sirait.